Hey guys, welcome back to MathWatch YouTube channel. Markasnya watch enthusiast cerdas. Dan kali ini MinWatch mau kasih lihat Casio yang ikonik AE1200WH 1AVDF dan AE1200WH 1BVDF yang punya julukan Casio Royal. Julukan itu ternyata diberikan oleh para fans Casio merujuk dari salah satu film James Bond, Pak. Emang apa ya hubungan James Bond sama Casio Royal ini? Apa jangan-jangan jam 300 ribuan ini pernah dipakai di film James Bond? Eits, ini dulu, Pak. MinWatch kasih tahu asal-usulnya. MinWatch juga mau kasih lihat seberapa gahar duo Casio ini. Jadi gini ceritanya, Pak. Desain yang dibawa sama Casio AE1200 ini mirip sama Seiko G757-5020 Sport 100 yang digunakan Roger Moore dalam film James Bond Octopussy tahun 1983. Bentuknya sama-sama kotak, sama-sama digital, dan sama-sama punya display indikator detik yang besar menyerupai sebuah mata. Dan ditambah dengan adanya film James Bond Casino Royale pada tahun 2006, muncullah ide dari para fans kalau Casio AE1200 diberi julukan Casio Royale, Pak. Julukan itu makin populer karena banyak foto James Bond di film Casino Royale yang sudah diedit oleh para fans pakai Casio AE1200, Pak. Saking ramainya, sampai banyak yang mengira James Bond beneran pakai Casio AE1200. Yah, kalau udah fans sejati, emang suka gitu ya, Pak. Dan layaknya James Bond yang selalu dibekali peralatan canggih, fitur duo Casio ini juga canggih loh, Pak. Harganya sih boleh, cuma 300 ribuan, tapi Bapak udah dapat water resistant sampai 100 meter dengan masa baterai hingga 10 tahun. Mau dibawa jalan-jalan ke luar negeri juga bisa. Duo Casio ini juga sudah dilengkapi display peta dunia dan fitur world time, Pak. Dan countdown timer yang juga sudah tersemat rapi. Dilengkapi stopwatch seper 100 detik, pengen tahu spesifikasi lebih detailnya, Pak? Sini ikut MinWatch lagi. Ini dia spesifikasi dari Casio Royale. Diameternya 42,1 mm. Thickness 12,5 mm. Lug to lug 45 mm. Case material resin. Strap material resin. Glass material acrylic. Menggunakan mesin quartz movement dengan baterai tipe CR2025 yang mampu bertahan hingga 10 tahun dan water resistance hingga 100 meter. Kalau dilihat dari tampilannya juga oke banget ya, Pak. Case dan strapnya terbuat dari material resin, sementara untuk kacanya pakai akrilik. Jadi jelas nyaman banget di pergelangan tangan dan aman dari benturan. Nuansa sporty retro yang begitu kuat melekat pada desain duo Casio ini, apalagi ditambah dengan kompleksitas display dialnya. Benar-benar jadi kayak jam tangan agen rahasia ya, Pak. Nah, visibilitasnya juga oke banget, berkat LED backlight yang terang dengan warna amber yang tidak sakit di mata. Jadi, mau dipakai dari pagi hingga malam? Jelas anti-worry, Pak. Wah, MinWatch sudah nggak bisa berword-word lagi ya, Pak. Duo Casio ini memang layak banget disebut jagoan. Semua fitur yang ditawarkan benar-benar oke punya. Dengan mahar cuma 300 ribuan aja, jam ini lebih dari worth it, Pak. Saatnya beraksi dengan Casio AE1200WH 1AVDF dan AE1200WH 1BVDF tanpa perlu takut dompet kembang-kempis. Link checkout-nya sudah MinWatch siapin di caption ya, Pak. Oke, sekian dulu ya dari MinWatch. Silakan like video ini kalau kalian suka, tinggalin juga komentar kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video!